Hero dia guys. Laptop, terima kasih kena menonton video ini. So jadi terima kasih juga kena klik. So bagi korang yang belum subscribe channel saya, tolong subscribe. Okay, pada hari ini saya mau buat unboxing, iaitu laptop baru saya yang baru saya beli. Modelnya adalah HP Laptop Pavilion Gaming 15 inci EC0058AX. Spesifikasi adalah prosesor dia menggunakan AMD Ryzen 5 3550H, memori 8GB DDR 2400 SD RAM, and then storage dia 512GB SSD, and then graphic card dia menggunakan Nvidia GeForce GTX 1050 3GB GDDR5 dedicated. Display screen adalah diagonal FHD IPS anti-glare micro edge. So jadi 1920 darab 1080. Okay, so guys, itu saja yang saya tahu, yang saya baca dari sinilah. Ini spesifikasi dia. Nampak ah? Alright, so jadi dia punya ni has tengok mo. Okay, dia punya laptop. So guys, jom tengok saya unboxing ini laptop baru saya. Saya baru beli dengan harga yang sangat special. Tengok harga dia berapa? 2499 guys. Okay, jom tengok. Ini dia. Okay. Inilah dia laptop yang baru saya beli. Ini, okay, jom kita buka. Kita unboxing. Okay. Okay guys, so jadi saya dapat nih back deck HP. Dia bagi free ni, saya dia bagi free guys. Back lah, okey. Ni kita simpan. Ni back dia warna kelabu. Dia reset ya. Dan tu dia. Jadi guys, ini. Right, jom kita buat tengok. Alright, dia bagi ni kabel untuk, okay, ni kabel lah. Ni ada adapter dia, 135W ni adapter dia, 135W. Okay, dan last kali ialah laptop. Bor nampak kan? Salah lah tadi. Okay, pengalaman lagi. Jom kita. Kita letak sini. Ni lah dia guys. Laptop. So bahagian belakang dia. So dekat sini ada tulisan Pavilion. Okay, ni lah dia guys. Kita tengok. Hey William. Wah. Wow guys.
apa nih, kurang cahaya lah sekarang kan. Kita tengok. Ni spesifikasi dia. Ryzen 5 Nvidia GeForce GTX 1050. Kat sini pula Ryzen Nvidia. Okay, jom kita on. Switch on dekat sini. Oh, ni dia pergi tengok ni, dia punya speaker. Wow, dia ada tekstur. Okay guys, saya nak bagi tahu saya sangat happy sebab saya dapat lagi beli laptop tu. Sebab selama ni saya tunggu masa untuk beli laptop, saya simpan duit untuk beli laptop. Akhirnya saya ada laptop untuk edit video. Sampai sana saja perkongsian saya pada hari ini, yaitu unboxing laptop ni. Jika video ini bermanfaat, tolong subscribe. Okay, terima kasih kerana menonton. Sampai sini saja video unboxing saya punya laptop ni. Nanti saya akan buat lagi lah video yang seterusnya. Okay, bye.